Pokoknya buat semua yang nonton video ini mohon di-share karena kasihan banyak jamaah yang dari travel mungkin yang pengen umrohan sendiri. Sekali lagi bisa mengambil mikot dari hotel dengan menggunakan bis ini, busway ini yang menuju ke Tanim. Ya, mohon di-share ke grup-grup Facebook, grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, sobat kes. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya, Ida Bentur. Hari ini saya mau ngajak semuanya bagaimana cara untuk mikot, ngambil mikot dari Tanah Suci, atau kita kan hotel di Mekah nih, dari Haram ke Tanaim, karena banyak sekali yang memang mau mikot tapi kadang kesusahan cari taksi. Sekarang ini gratis nih, tinggal naik bis, kita insya Allah akan ikut melalui bis, no itu Tanaim, jadi semuanya ini Tanaim, insya Allah kita ikut ya. Caranya mudah sekali sih, ini ada di area Jabal Umar atau di depan Hotel Tauhid, maksud saya Hotel Darut Tauhid, itu kawasan Jabal Umar. Nah, buat semuanya yang memang mau ke Tanaim gratis, gampang sekali, tinggal naik bis. Di sini ada beberapa bis, 1, 2, banyak sekali. Nah, termasuk di sini juga terlihat banyak jamaah yang akan pergi ke Tanaim, jadi ke Masjid Aisyah. Gak usah cari taksi, misalkan dari travel. Kadang kan kalau dari travel umrohnya cuma sekali atau dua kali. Nah, dari sini kita mau umrohan sendiri, tinggal ngambil mikot ke Tanaim dari hotel, bisa dengan secara sendiri dengan menggunakan bis ini nih. Masya Allah ya, ini khusus untuk dari hotel ke Tanaim, nanti tinggal sendiri-sendiri aja gitu. No, satu udah berangkat, ada lagi dan ada lagi, Masya Allah banyak ya. Dan bahkan di sini juga ada para petugasnya sih, di sini tuh, How can I help you? Bagaimana aku bisa membantu kami? Bisa membantu kamu. Jadi gak usah khawatir. Tentunya banyak sekali yang akan membantu ya. Kalau gitu kita coba naik di sini ya. Saya ikut deh kayaknya. Assalamualaikum. Ada Itija 11. Tanaim. Aisyah Masjid. Itu Aisyah, yani for Mikot. Okay. It's free. Free. Wow, ya, ini jadi kabar bagus. Jadi ini gratis, tinggal naik aja. Kalau gitu kita naik yuk. Okay. Kita naik. Kita yang ambil yang belakang aja dah. Bisnya juga bagus ya. Bisnya juga bagus, lihat. Bersih dan nyaman dan bahkan dingin juga. Lihat. Jadi memang benar-benar bersih dan sangat dingin sekali sih, apalagi dengan hawa panas Makkah ini dingin banget. Kita duduk sini ya. Lihat. Oke, kita starting dari Jabal Umar ini nih. Dari apa namanya, dari Pondok Tauhid. Pokoknya saya kasih tahu nih buat jamaah Indonesia, karena di sini nggak terlihat ada jamaah dari Indonesia, kebanyakan dari luar. Ini sekali lagi yang mau ngambil mikot dari perhotelan depan Masjidil Haram, kita sekarang bisa menggunakan bis yang menuju ke Tanaim, dan ini tentunya gratis. Mana nih, nggak sama sekali terlihat jamaah Indonesia. Nanti insya Allah kalau kedua kalinya saya mau ngajak jamaah Indonesia yang memang mau mengambil mikot kedua, ketiga, keempat, ke-10 kali umrohan, ini bisa menggunakan bis ini yang menuju ke Tanaim. Ya udah kalau gitu kita langsung menuju ke Tanaim, tapi mungkin menunggu penuh dulu sih bisnya. Tapi mohon maaf jika suaranya kurang kenceng, agak terganggu karena dari suara AC yang sangat keras, yang sangat kuat. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat nih, Bismillahirrahmanirrahim, langsung menuju ke Tanaim. Lumayan, ini dingin banget loh, Masya Allah, meskipun
Jadi ya saya sangat masya Allah banget dengan adanya Subway ini. Tentunya saya sangat bersyukur nih, alhamdulillah banget dengan adanya busway ini. Jadi ini kalau di Indonesia kayak busway gitu ya, nanti juga ada beberapa terminal, maksudnya untuk pemberhentian bis ini. Ini kan di ujungnya itu ke Tanaim, tapi kita juga bisa berhenti ke arah Asia kemana gitu. Nanti ada pemberitahuan dari speaker ini. Pokoknya buat semua yang nonton video ini mohon di-share, karena kasihan banyak jamaah yang dari travel, mungkin yang pengen umrohan sendiri, sekali lagi bisa mengambil mikot dari hotel dengan menggunakan bis ini, busway ini yang menuju ke Tanaim. Ya, mohon di-share ke grup-grup Facebook, grup WhatsApp, supaya nanti jamaah yang memang ingin melaksanakan umroh kedua, ketiga, keempat, kelima kalinya sekali lagi bisa menggunakan bis ini. Dan tentunya fasilitasnya sangat mewah, nggak terlalu, maksudnya banyak tadi kan, nggak terlalu padat karena memang bisnya juga banyak. Dan tentunya dingin banget, jadi seger dah. Kalau di luar kan panas, nah pas masuk bis ini berasa banget dinginnya. Dan tentunya juga kita bisa menikmati keindahan alam. Oh iya, dan kita juga bisa berhenti di setiap terminal yang sudah tersedia dengan menekan tombol ini. Ternyata udah nyampe, tadi paling sekitaran setengah jam sih. Lanjut yuk. Ini sekarang alhamdulillah saya udah nyampe di Masjid Tanaim. Dan ini nihaya Hadil Haram. Jadi ini memang batas tanah haram, yaitu di masjid ini. Nanti kalau nanti mau balik lagi ke haram, tinggal kita lewat jembatan ini, langsung naik lagi lewat sana. Lanjut. Tapi saya lupa, nanti pas mau balik, pas selesai dari mikot ini nih, di masjid ini kan udah selesai kita mikot. Nah, kita nanti bisa melalui jembatan itu untuk kembali ke haram. Ya, ini bisa memakai jembatan ini langsung naik bis lagi yang ada di sebelah sana. Nah, ini. Pokoknya mantap banget sih, ini tentunya sekali lagi nih gratis. Tinggal dari haram ke Tanaim melalui bis yang sudah disediakan oleh ini Arab Saudi, masya Allah ya, pokoknya mantep dah. Nah, buat kalian semuanya juga di sini, kalau misalkan nggak mau pakai bis, kita juga bisa menggunakan taksi-taksi ini. Pada nawarin 5 realan sih. Kalau taksi yang seperti ini, nah kalau taksi yang seperti ini biasanya itu 10 real. Tapi kalau yang mobil-mobil biasa kayak gini itu cuma 5 realan saja. Insya Allah bisa langsung nyampe ke haram. Wah mantap pokoknya. Yuk. Tapi saya mau naik itu karena saya nggak ihram, jadinya malu juga. Ya udah kalau gitu saya mungkin naik ini aja. Ya udah, terima kasih buat semuanya yang sudah ngikutin perjalanan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share. Saya Daven Tuhar pamit. Ma'assalamualaikum. Syukran.